Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya sama Jril Bomasai. Bomasai Tleser Dung Iwak canai kumat. Oke, Sam Kuen Termanu, terima kasih banyak yang sudah klik atau mampir di video yang terbaru saya kali ini. Ya, tentunya di video saya kesempatan video saya kali ini, saya ready motor ya Sam ya. Itu motor, satu unit motor CB yang ready ya. Ini motornya sudah di depan saya kali ini. Untuk motornya ini di budget di dana 13 jutaan ya Sam ya. Surat lengkap hidup basic Mega Pro tahun 2005, plat masih panjang 2025 ya. Pajak ini telah 1 bulan 5 kemarin tahun 2023. Untuk speknya sudah up trigger, listrikan nyala semua. Oke. Untuk harga di 13 juta bisa nego halus, dan yang jauh enggak usah khawatir, saya bisa bantu kirim-kirim ya Sam ya. Tapi belum termasuk ongkir. Untuk di wilayah Jawa Timur sendiri, untuk itu free ongkir ya Sam ya. Free ongkir. Oke Sam, mantap manu. Langsung aja kita review seperti apa motornya dengan harga 13 juta nego. Untuk motornya langsung aja kita review dari bagian atas terlebih dahulu seperti biasa ya. Monggo. Untuk di bagian atas ini steer die yang tipe low, yang stabilizer besar ya Sam ya. Lanjut untuk holder kiri pakai Vixen ori yang lama. Terus holder kanan pakai gas kontan ya, cuma ini sudah nggak ada tombolnya, tinggal tombol double shutter aja. Lanjut master rem standar kanan kiri. Terus untuk spion pakai die yang oval baru ya Sam ya, chrome baru. Lanjut di bagian depannya ini ada speedometer Koso RE3 kalau nggak salah ya. Koso RX3 nyala ya Sam ya. Lanjut di bagian depan lampu depan pakai pesek biasa ya yang depo. Terus di sini panggul lampunya pakai tralis, pakai besi. Terus rating baru pakai rating diamond yang plastik. Lanjut untuk di depan ini skok depannya pakai bawaannya Mega Pro tahun 2005. Cuma catnya ini di tak kelupasi Sam ya. Jadi ini netral, enggak ada catnya, terus hasil aman, tidak bocor. Kentul-kentul juga. Lanjut di depannya ini ada selebor Ninja RR warna merah marun merek Win ya. Lanjut untuk di bagian kaliper pakai standar, terus selang remnya pakai variasi ya. Kaliper standar Mega Pro. Set piring-piringannya juga pakai Mega Pro Primus. Untuk kaki-kaki tromol depan belakang masih standar. Untuk bannya seperti ini ya Sam ya. Bannya agak kecilan dikit. Ukuran 70/80 yang depan, yang belakang ukuran 80/90. Soalnya ukuran velgnya beda, jadi menyesuaikan ya. Soalnya yang belakang ketok tipis, yang depan juga kelihatan tipis dikit. Diket ono peda itu ae. Lanjut untuk di tangki pakai tangki CB76 sama ya. Tangki ori CB76. Joknya pakai anti gembos yang karbon. Terus bagel pakai yang besi kartel chrome. Sok belakang pakai tabung lawasan ini sama ya. Bawaannya tabung lawasan ukuran 32. Arm pakai Tiger ya. Lanjut di bagian pangkon lampunya pakai V80 ori original. Set stopannya sudah LED. Selebar belakang pakai Twister sudah tatanan ya, sudah tatanan. Lanjut untuk di post step pakai K15 CBR ya, CBR, cuma ini yang Ray Pro. Tromol belakang masih standar dan velgnya sing belakang ini tampak lebar Sam ya. Lanjut untuk rangkanya ini ori ya, pakai rangka ori GL100. Sudah ditata bagel panjang juga. Nomor rangka aman, nomor mesin juga tembus semua ya.
Lanjut. Untuk di cagang tengah pakai Scorpio, untuk cagang pinggirnya tidak ada jam ya. Pangkonya tidak ada soalnya. Untuk motornya basicnya yang ini mesin-mesin ini ya. Pedal rem sudah pakai Crystal Tune. Mesinnya pakai masih cecetnya Orion bawaannya. Terus blok MP pakai Plandes berapa mili itu ya. Langkahnya langka Tiger, shaker piston, shaker piston bodoh. Piston pakai Tiger oversize 100. Soalnya habis ganti shaker juga. Knalpot AMK Kori ini jamnya. Untuk pengapian DC, terus aki pakai aki kering yang bit, punya bit ya jamnya. Oke. Wis, pirang menit ya? 5 menit. Oke, apa lagi yang belum? Oh ya, untuk minusnya di sini yang PR-nya belnya off ya jam ya. Sama indikator di speedonya tidak nyala. Cuma ini nyala lampu speedonya aja. Belnya tidak nyala, cuma nyala relenya aja ya. Terus lanjut. Bisa langsung dicek sound aja. Langsung aja. Kita cek sound lampu-lampu ini cek dulu ya. Kita on kan dulu. Tes. Lu speedo nyala lampu gininya aja ya. Indikator dan enggak nyala, yang rating nyala sam ya. Rating depan belakang nyala semua. Lampu nyala. Rating lampu mburi man. LED rating nyala. Ya. Listrikan double A. Listrikan jreng double A. Tak ulangi lagi ya. Mesin halus gelepung, napet keleper sahdu. Mesin halus gelepung, knalpot ori GL HM Cake. Mesin halus gelepung. Kita ulangi sekali lagi. Double. Mesin halus, pokoknya jaminan mesin halus sama. Listrikan lampu, lampu ngarep iki, lampu mburi, kan? Nyala ya. Rating. Cuma belnya aja ini mulai cetek-cetek. Ini kayaknya relainya minta ganti sama. Di tes drive apaan? Oke, langsung aja kita tes drive, mumpung ada yang memegangi kameranya, oke? Lugur hati nih. Lulur. Mohon maaf, bajunya tak balik ya. Soalnya ada kotor. Cak tampi mang wan. Cak tampi. Iku mang. Nah. Oke. Okay. Turunannya agak ter. Wede. Mesin halus kelepung, jadi tempatnya enak banget ini ya. Oke. Okay. Itu nggak namanya man. Bisa mundur. Enak deh. Jadi teman-teman juga cocok buat gas acara. Duh. Entah bensinnya deh.
masih kegedean. Bele, bro, cetek-cetek. Oke, Samku, saya rasa untuk reviewnya saya rasa sudah detail sekali ya. Untuk yang berminat langsung aja WA, WA saya di deskripsi bio, di bio Instagram atau di TikTok juga ada. Harganya 13 juta nego halus. Kalau yang jauh enggak usah khawatir, bisa bantu kirim-kirim ya Samku ya. Mohon maaf tangannya kotor habis mendandani ya Samku. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anu.